sesuatu itu kita konsep dengan matang, tapi kalau nggak ditindaklanjuti di lapangan, ya sama juga bohong. Nah, makanya yang didiskusikan di hari ini termasuk tadi pemainnya ya, karena pemainnya itu nanti harus komitmen. Nah, komitmen ya hari ini sudah dibagi, nanti dibagi di lapangan nggak jadi, saya pindah sana, akhirnya nanti ya semrawut. Jadi ketika sudah dibagi, besok dialog ACC, ya berarti kamu sutradaranya membagi ke pemainnya. Nah, kemarin ada yang konsultasi, masih di revisi, konsultasi terus sampai akhirnya bisa. Itu maksudnya ujian mental Anda, ya enggak? Karena kan kita teman-teman kita tahu kita ngajukan bola-balinya itu memang resiko, namanya kamu sekolah ya prosesnya kayak gitu. Besok kalau kamu bisa kuliah atau kerja ya dinilai, bola-bali salah ya suruh pulang terus. Menghasilkan itu adalah tempat yang teduh, yang nggak panas, supaya yang nyuting nggak capek, pemainnya juga nggak capek. Itu saya bagus ya, pasti saya jamin baik hasilnya. Amin. Kesan yang pertama. Dalam pembekalan ini kita dapat belajar bagaimana cara membuat film yang baik dan benar, serta dapat saling bertukar pendapat satu sama lain. Yang kedua, kita dapat mendapat kesempatan langsung untuk bertanya tentang pembuatan film dengan tim Andis Video, yaitu Bapak Andi dan Ibu Ana. Pesan saya dari pembelajaran hari ini, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan makin kerjasama lagi. Pelajaran yang saya dapatkan di sini adalah banyaknya motivasi-motivasi yang terdapat pada Bu Ana dan Pak Andi, supaya kelas kita lebih kompak lagi ke depannya dan lebih bagus lagi.